Suasana meeting akan berisik. Ya, ini kita bisa mute all.
Nah, berikutnya adalah ini ada beberapa menu, ada beberapa menu yang nanti akan coba di-share. Saya coba pause share, ya, Saya coba invite. Nah, invite ini nanti saya coba akan kasih share link ini atau materi ini kepada audiens. Caranya adalah saya klik tadi, pilih tadi, invitation. Saya pilih copy invitation. Ini ada tulisan bahwa the invitation has been copied. Nah, step berikutnya adalah saya akan coba berbagi share ini kepada audiens. Biasanya lebih mudah orang saja menggunakan WA group. Ya, saya akan coba share WA grupnya melalui WA group atau WA. Ya, saya akan coba buka dulu aplikasi WA-nya. Ya, aplikasi WA-nya ada seperti ini. Sebagai contoh. Nah, nantinya di aplikasi web WhatsApp ini saya langsung paste, ya. Tadi sudah di copy, saya tinggal paste di sini. Sebagai contoh, saya tinggal control V, enter. Nah, ini akan seperti ini, ya, akan muncul. Ya, ada join Zoom meeting, ada URL link-nya. Ini URL yang nanti diklik oleh si para audiens. Ini diklik, nanti akan masuk aplikasi, dan si audiens atau partisipan atau hadir ini nanti dia harus memasukkan meeting ID ini. Di audiens nanti akan harus memasukkan meeting ID ini, bisa di copy paste serta passwordnya yang sudah kita share, ya. Password yang sudah kita share. Oke, berikutnya saya coba chat, ya. Ini chat ini yang biasa dipakai oleh audiens meeting untuk teman-teman chat, sekarang untuk diskusi tanya jawab ini bisa melakukan di sini. Jadi nanti si partisipan akan lihat kalau si pembicara record ini adalah fasilitas yang biasa digunakan untuk recording dari pembicara. Jadi kita nggak perlu menggunakan aplikasi yang lain, ini sudah bisa di record oleh sistem Zoom. Ini reaction, ini adalah menu untuk reaction emoticon yang bisa dimasukkan. Dan ini meeting adalah biasa kalau kita ingin mengakhiri dari suatu pembicaraan atau suatu diskusi. Mungkin itu saja sharing saya kali ini mengenai aplikasi Zoom. Semoga bisa bermanfaat bagi para audiens. Terima kasih. Selamat berjumpa.